Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 885. Saya bersama dengan Pak Gren. Mari Pak Gren, ayo kita mulai. Baik, yang pertama dari seorang pria 44 tahun, duda di Makassar. Shalom Pak Pendeta, istri saya selingkuh yang kedua kalinya. Selingkuh yang pertama, istri saya minta maaf dan kami rujuk kembali. 2 tahun kemudian, istri saya selingkuh yang kedua kalinya. Istri minta cerai dan akhirnya saya ceraikan. Sekarang kami sudah resmi bercerai. Apakah saya berdosa Pak sudah menceraikan istri? Terima kasih Tuhan memberkati. Ini nggak sebut punya anak nggak ya? Tidak. Ya mungkin punya penyakit kejiwaan istri ini. Atau karena cantik sehingga mempersona dan banyak pria yang tertarik. Tapi mestinya diampuni. Tapi sekarang istri ini sudah menikah belum? Nggak tahu ya? Saran saya adalah kamu cari Tuhan, jangan berpikir nikah dulu. Buka pintu, buka ruangan kalau istri bisa balik. Ya? Apalagi kalau sudah punya anak, usahakan untuk balik. Jangan mikir mau menikah lagi dulu ya. Kamu cari Tuhan sungguh-sungguh bersama saya. Doa pagi, ikuti Truth ID, Tuhan akan membimbing jalan hidupmu. Kamu salah melangkah berikut, kamu akan sesali selama-lamanya. Kita lebih baik mempersiapkan diri untuk langit baru, bumi baru. Ya, oke. Teruskan. Selanjutnya, seorang perempuan 26 tahun menikah di Tomohon, Sulawesi Utara. Shalom Bapak Rohaniku yang sangat kukasih dalam Tuhan. Pak, saya tidak mau bertanya, hanya ingin menyampaikan terima kasih. Sudah menjadi contoh bagi saya dan suami. Di doa pagi di hari Sabtu di Kebun Jeruk, Bapak mengkhotbahkan mengenai kepercayaan kepada Allah Bapak di surga. Saya melihat dan bisa merasakan bagaimana beban yang Bapak pikul begitu berat dan Bapak tetap mempercayai Allah. Hati saya terhanyut, Pak. Hari ini juga Bapak akan bawakan seminar monoteisme bagian 2. Pak, saya tahu ke depannya banyak yang akan menyerang Bapak. Tapi Bapak tetap percaya dan berpegang teguh kepada Allah. Tetap semangat, Pak. Jaga kesehatan Bapak, dibanyakin istirahatnya, jangan terlalu memaksakan aktivitas yang terlalu padat. Kami masih sangat membutuhkan Bapak. Kami di sini juga berjuang, Pak, dan sangat tertolong dengan khotbah dan teladan yang Bapak berikan. Saya juga banyak masalah, Pak, tapi selalu menemukan jawaban lewat ibadah dan khotbah-khotbah Bapak yang membawa kami pulang bersama ke LB3. Sekali lagi terima kasih Bapakku, Tuhan Elohim Yahweh selalu menyertai dan memberkati Bapak dan keluarga. We love you and your husband. You are part of our life. You are our family. Amin. Terus. Seorang perempuan, 45 tahun, menikah di Jawa Timur. Shalom Om Eras yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada beberapa pernyataan dan pertanyaan Om yang akan saya sampaikan. Yaitu, kenapa Tuhan hendak memberi kehendak bebas kepada kita? Waktu membaca firman Tuhan dalam bacaan rutin saya, ada pertanyaan itu Om. Apakah benar jika kehendak bebas kita ini adalah tanda bahwa Tuhan mempermuliakan kita di antara makhluk ciptaan lainnya? Sehingga kita harus bijak dalam menggunakan kehendak bebas kita itu Om. Saya dan kedua anak laki-laki saya, satu bekerja dan satu lagi masih SMP, kami selalu mengisi grup keluarga dengan laporan pembacaan firman Tuhan rutin, Om. Tetapi suami sama sekali tidak ada niat atau keinginan sedikit saja untuk membaca firman Tuhan. Sering anak kedua kami protes, kenapa Papa tidak pernah waktu pribadi dengan Tuhan. Seringkali saya tidak bisa menjawabnya, Om, apa yang harus saya lakukan, mengingat orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Sesuai anjuran Om Eras, diam saja, biarkan Tuhan yang mengerjakan. Dia selalu sibuk dengan hobinya, Om. Kadang muncul rasa kasihan dengan apa yang dia kejar hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Eras dan tim Abam. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat atas kehidupan kalian semua. Terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya Om Eras dan tim. Oh iya Om, mohon diberitahukan di Abam berapa jawaban okay. Pertanyaan saya. Oke, di Jawa Timur nih ya. Yang kedua dulu ya. Bagaimana menjawab anak-anak yang papanya kenapa tidak berdoa? Jangan dijawab. Yang itu jangan dijawab. Senyum saja. Dari senyummu kau mengatakan lihat mama, jangan lihat papa. Tunjukkan mamanya yang menggantikan tempat papanya. Mengenai kehendak bebas ini luar biasa. Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Tapi ternyata Tuhan membuat kebutuhan bagi dirinya. Dia bisa gak butuh apa-apa, tapi ternyata Allah membuat kebutuhan bagi dirinya. Ketika dia bisa memberikan kasih kepada satu makhluk yang memiliki kehendak bebas, di mana makhluk ini diberi pikiran dan perasaan. Pikiran perasaan bisa melahirkan kehendak. Kehendak ini bisa mengarah kepada
Tuhan untuk mencintai atau membenci. Nah, dengan kehendak bebas ini manusia bisa secara natural dari dirinya sendiri mengasihi Tuhan dan itu dinikmati Tuhan. Itu luar biasa. Mengapa Tuhan memberi kehendak bebas? Agar Tuhan bisa menikmati kita dan kita menikmati Tuhan. Mantap. Terus. Seorang perempuan 48 tahun menikah di Pati. Suami saya punya wanita lain yang sudah menjalin hubungan 3 tahun. Wanita itu janda 2 orang anak, janda itu juga anak Tuhan. Saya sudah tidak kuat karena perlakuan suami saya yang selalu mencari-cari kesalahan saya. Di mata suami, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu salah. Apakah saya boleh meninggalkan suami? Saya punya 2 orang anak laki-laki. Waktu lahiran anak pertama, saya jatuh dan setelah melahirkan. Dan akhirnya terkena stroke. Jadi stroke saya sudah jalan 21 tahun. Tapi saya masih bisa jalan. Namun tangan kiri berfungsi dan jalan masih cacat. Begitu cerita saya, Om Eras. Saya harus diam dan membiarkan suami enak-enakan dengan wanita simpanannya. Atau saya harus pergi meninggalkan suami. Terima kasih. Begitu Tuhan, saya membaca tulisanmu, saya langsung berkata, suamimu pasti digampar Tuhan. Pasti dipukul Tuhan. Pasti. Kamu tunggu saja. Saya bukan mendoakan dan senang. Tapi dia nggak akan bisa luput dari ini. Ya. Dia menjalin hubungan dengan wanita juga Kristen. Betul nggak? Kamu melahirkan anak dia sampai stroke. Mungkin kamu jadi tidak menarik lagi. Kalau wanita jalannya stroke sudah mulai tidak seksi, tidak menarik. Lalu dia cari perempuan lain. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Kamu jangan cerai, kamu diam saja. Jangan cerai, ingat. Kamu masih memiliki 2 anak. Mungkin 2 anakmu sudah umur belasan tahun. Ya? Betul ya? Sudah 20 lebih tahun malah. 20. Ya, 21 tahun. Oke. Anakmu sudah mulai dewasa. Jadi tetaplah tinggal dengan suami dan anak-anak. Jangan persoalkan, jangan singgung-singgung soal perempuannya, selingkuhannya. Biar Tuhan yang singgung. Oke? Ya. Tuhan berkati. Marah jadinya saya. Terus. Selanjutnya seorang perempuan 67 tahun, single di Sumatera Selatan. Iya. Shalom Pak Pendeta Erasu Sabdono. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Erasu Sabdono. Saya ingin minta doakan keponakan saya yang bernama Yoyo. Dia sekarang ada di Jakarta Barat, tinggal di apartemen Mediterania Garden, dan badannya sakit semua. Ada apakah di badannya, Pak? Okay. Dulu keponakan saya beragama Kristen, sering ibadah di gereja Pak Gilbert, sekarang dia pindah ke agama Buddha. Mohon sekiranya Pak didoakan untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang didengar, Pak. Kurang enak didengar mungkin maksudnya. Enggak apa-apa. Mohon dimaklumi dan didoakan selalu oleh Pak Pendeta Erastus. Ini kita besok aja. Ya. Dihubungi, dibesok, didoakan. Siapa tahu ada kuasa gelap, ya. Ya, diakonia. Pak Sutardi aja. Ya. Oke. Teruskan. Selanjutnya seorang pria 31 tahun, single di Bali. Shalom Om, saya yang kemarin curhat masalah pornografi. Sekarang berangsur-angsur sudah mulai pulih dari pornografi. Berharap saya bisa konsisten. Yang mau saya tanyakan, saya semakin merasa kesepian semenjak semakin mau hidup kudus. Ini benar. Berarti benar. Kamu kalau hidup kudus kesepian itu benar berarti. Benar hidup tanpa kudus. Terus? Jarang ada teman yang dekat yang punya beban yang sama seperti saya. Yaitu semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kudus. Di circle perkenalan pertemanan di kantor, saya sendiri yang Kristen. Sebenarnya saya sudah punya komunitas Home GSKI. Saya senang berada di sana, tapi mereka punya kesibukan masing-masing sehingga tidak enak kalau sharing dengan mereka lewat WhatsApp. Ketemu dengan mereka hanya sekali dalam 2 minggu. Apa perasaan kesepian adalah hal yang wajar dan harus saya biasakan? Terima kasih Pak Eras dan tim Abang. Oke. Sip. Kamu sedang menjalani proses hidup suci, ya? Kamu jalani terus. Nanti kesepianmu akan terobati dengan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Dan dengar ini, kau pasti akan ketemu orang. Atau dipertemukan orang yang dengannya kau bisa berfellowship. Ya, selamat berjuang, nak. Tuhan berkati. Seorang perempuan 58 tahun, cerai hidup. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya mau bertanya Pak Eras, belum lama ini besan saya yang laki-laki meninggal dunia. Anak saya WhatsApp dan menyuruh pengurus dari tim GSKI Gajah Mada untuk pelayanan di rumah duka sampai pada acara kremasi. Sebenarnya saya belum tahu persis kalau besan saya sudah beragama Kristen atau belum.
Akan tetapi pas acara pemberkatan anak saya di GSKR Gajah Mada, besan saya yang meninggal ini berkata, ini pendeta lucu dan dia suka mendengarkannya. Pas waktu itu anak saya diberkati oleh pendeta Sutardi. Dia bilang senang mendengarkan khotbahnya. Dia senang banget dengar khotbahnya. Pak Eras, saya mau bertanya, bersalahkah anak saya dan saya sewaktu besan saya meninggal memakai pelayanan secara Kristen? Saya baru tahu kalau besan saya belum jadi Kristen dan tiba-tiba sepertinya hati saya sedikit mengganjal. Setelah saya tanya ke anak saya, dia bilang dia disuruh mertua perempuannya untuk panggil pelayanan GSK Gajah Mada. Anak saya dan suaminya anggota GSK Gajah Mada. Sedangkan mertua perempuannya beragama Saksi Yehova. Semua suami anak saya adalah anak laki-laki satu-satunya. Anak pertama, yang lainnya adik perempuan 3. Mereka setuju-setuju saja memakai pelayanan dari GSK Gajah Mada. Satu lagi yang saya mau bertanya, apakah besan saya meninggal diterima Tuhan yang kita sembah? Sedangkan besan saya tidak punya agama atau kepercayaan dianut. Terima kasih Pak Eras dan tim Abang, Tuhan memberkati. Saya yang juga pertama, pun. Apakah masuk surga atau tidak, Tuhan yang tahu. Karena orang dihakimi menurut perbuatannya. Kalau dia belum jadi Kristen, ingat, kalau dia bukan umat pilihan, ya tidak bisa jadi Kristen. Kalau Kristen dihakimi dengan ukuran harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tapi kalau bukan umat pilihan, dihakimi menurut perbuatan. Yang kamu lakukan untuk saudaramu, yang hina, yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku, kata Tuhan. Jadi itu ukurannya perbuatan baik. Jadi kita kembalikan ke Tuhan. Oke, yang kedua ya. Yang pertama, GSKI siap melayani. Ini kemanusiaan, tidak ada unsur apa gitu ya. Iya. Dengan senang hati GSKI akan melayani ya. It's okay, tidak apa-apa. Kami mau beragama apapun, mau dimintai tolong ya, apa ruginya sih? Menguburkan. Oke, teruskan. Apa pertanyaan yang tadi lebih ke apakah salah kalau pakai pelayanan Kristen tapi dia belum Kristen? Tidak apa-apa. Makanya kan tadi saya bilang, Oke, kita kan hanya melayani mau agama apa saja, mau apapun ya. Okay. Kalau keluarga minta ya itu kan kemanusiaan tadi saya kata. Okay. Nggak ada unsur mengkristenkan atau nggak ada unsur apapun. Ya, selanjutnya. Perempuan 61 tahun, menikah di Pamulang. Saya jemaat dari GSKI Sastra Graha. Shalom Bapak Rohaniku, saya mau memberi usulan. Sebentar lagi akan ada perayaan pernikahan anak Bapak, Stephanie Erastus. Gimana kalau di setiap cabang GSKI bisa hadir di tempat ibadah? Masing-masing kita ikut acaranya melalui online, tetapi berkumpul di rayon masing-masing agar tidak kebanyakan yang hadir di GSKI Arta Gading. Saya sudah pasti semua jemaat rindu hadir, lagi pula kan angpaunya untuk pelayanan misi. Jadi kita jemaat sangat mendukung dan bangga punya Bapak Gembala Sidang yang peduli dengan jiwa-jiwa. Keputusan Bapak sangat bijak dan jadi contoh buat jemaat. Jangan buat pesta meriah amat, karena itu menghamburkan uang, setelahnya dililit utang, dan menjadikan rumah tangga mempelai tidak harmonis lagi. Terima kasih Bapak sudah menjadi teladan kami, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan Bapak Erastus dan sehat selalu sampai kita di LB3. Amin. Nah ini, gereja Rehoboth bisa nampung 3.500. Kalau sampai bawah 4.000, saya kira nggak sampai 3.000 lah ya. Itu kan hari Sabtu jam 5 sore tanggal 3 Februari. Nanti kebaktian, jadi suasana di ruang kebaktian beda dengan online. Ya, ada puji-pujian, ada penyembahan, saya berkhutbah. Ya. Ini tidak ada maksud apa-apa ya. Lalu persembahan saya mau persembahkan untuk Tuhan. Tulus ya saudara, mungkin bagi bapak ibu yang tidak punya uang juga enggak apa-apa, enggak memberi, yang punya ya memberi persembahan. Karena kami sedang membangun 5 sekolah, 2 sekolah tinggi, SMA, 5 PAUD, perguruan tinggi, dan banyak sekali biaya. Ini kita akan persembahkan untuk itu. Gitu Pak Green ya, temannya Pak Green. Dulu teman kuliahnya Pak Green. Satu rantang. Oke, terus. Pertanyaannya, saya sudah 27 tahun minum obat darah tinggi. 3 tahun minum obat gula, dan setahun ini minum obat hormon. Karena tahun lalu di tempat hormon ada tumor deftuari. Waktu dioperasi tumor, karsinogen dan tiroid. Saya hilang. Waktu dioperasi tumor, karsinogen dan tiroid saya hilang, sehingga tubuh saya tidak bisa berdiri tegak. Dan sering pingsan di akhir tahun 2023. Saya berdoa minta Tuhan sembuhkan penyakit saya. Dan tahun 2024 saya tidak mau tergantung obat yang setiap bulan beli obat 2 juta rupiah. Apakah saya salah berdoa demikian, Pak? Ya, tanya Tuhan.
tapi harus diimbangi misalnya dengan puasa. Orang puasa itu bisa mereset kembali fisik dengan olahraga, lalu pola makan yang baik. Itu makanan itu juga jadi obat. Sekarang obat makananmu atau makanan obatmu? Obat makananmu atau makanan obatmu? Dengan makan yang baik ya. Mungkin saran saya datang ke dokter gizi. Ini kan baru-baru ini saya ketemu orang dekat yang mengatakan, "Pak, ke dokter gizi." Dokter gizi itu menyarankan ABCD sampai orang bisa lepas obat. Ya, tapi ini saya bukan dokter ya, tapi saya sarankan bisa. Enggak ada yang mustahil juga bagi Tuhan. Dan tubuh kita juga cerdas. Banyak kimia juga bahaya. Oke, saya kira itu. Terus seminggu kemudian saya berjalan dengan iman. Habis doa pagi saya minum perjamuan kudus dengan doa, "Tuhan, saya mau perjamuan bersamamu. Darah dan dagingmu adalah formula kehidupanku. Engkau pokok anggur keselamatanku. Aku ranting yang mau melekat pada pokok anggur yang agung dan mulia. Ketika daging dan darahmu menyatu dengan daging dan darahku, maka aku akan terlepas dari ikatan duniawi, obat-obatan, hidup ikut dunia, kesenangan mata dan kedaginganku. Aku mau hidup kudus tak bercela dan menyenangkan hati Bapa. Dan sembuhkan penyakitku. Pulihkan aku seperti bayimu yang kau ciptakan sempurna, tidak bergantung dengan obat-obatan. Aku percaya padamu saja, Tuhan, yang merancang hidupku. Aku pasti sembuh dan engkau memberi hormonku kembali ada. Hanya engkau satu-satunya harapanku dan kerinduanku. Engkaulah kebahagiaanku, Tuhanku yang mulia, kekasih jiwaku. Maaf dan terima kasih, Bapak, panjang sekali WA saya. Terima kasih sudah dibacakan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan tim Abam dan kesukaan Abam. Saya share ke keluarga yang belum percaya dan teman muslim. Mereka jadi sakau dan setiap menit di share Abam, langsung top markotop Abam. Amin." Muslim juga ya, senang mendengar ya. Nah, tadi saran saya juga begitu. Rubah pola makan, pola hidup. Tidur cukup itu penting. Karena tidur itu semacam detox ya. Ya, betul. Pemulihan tubuh kita. Bagus, Bu. Kita mencintai Ibu. Ibu ya. Ya. Tuhan berkati. Oke, teruskan. "Seorang pria, 45 tahun single. Shalom Pak Eras, ayah saya berumur 70-an. Ya. Sudah lama tidak tinggal bersama ibu. Dia masih sering pulang hanya untuk beberapa hari. Tetapi pada dasarnya dia tidak betah di rumah dan lebih suka tinggal berjauhan. Setelah belasan tahun, saya menyimpan curiga kepada ayah saya yang memiliki simpanan. Beberapa kali saya berusaha agar hal ini dapat terbuka. Dan akhirnya ayah saya mengakui kepada ibu saya bahwa itu benar. Dan dia sudah memiliki satu anak. Tentunya ibu dan saudara-saudara merasa tersakiti. Tetapi mayoritas dari kami bersikap mengampuni dengan harapan dia tidak berhubungan dengan wanita itu lagi. Ayah saya mengatakan, memang akan berpisah dengan wanita itu. Yang saya ingin tanyakan adalah, setelah pengakuannya ini, bagaimanakah sikap dan hubungan yang ideal di mata Tuhan antara ayah yang sudah memiliki anak dengan wanita itu? Apakah harus 100% tidak boleh berhubungan? Sebab ketika saya sedang dengan ayah, beberapa kali secara tidak sengaja mendengar mereka saling bercerita keseharian mereka melalui telepon. Dan ini cukup mengganggu saya, karena saya secara prejudis menganggap ayah masih dekat dengan wanita itu. Dan seperti belasan tahun yang lalu, saya terjepit di antara keinginan marah, sedih, khawatir tentang keselamatan ayah. Saya juga ingin menceritakan kepada ibu, tetapi tidak berani karena tidak tega kepada ibu." Yang pertama, jangan cerita ke ibu. Nggak boleh. Kepada bapak, bicara lembut. Jangan keras atau kasar. Suruh berhenti. Tinggalkan wanita dan anak itu. Tapi kalau wanita itu tidak bisa mandiri, bapak harus berani memberi nafkah anak itu sampai anak itu besar. Nah, ini makanya untuk yang lain jangan sekali-kali terjadi hal ini dalam hidup saudara. Wah, hidup sekali tapi celaka begini. Ya, terus. "Ayah memang selalu ngomel-ngomel kepada ibu. Dan setahu saya dia hanya berhubungan dengan ibu karena masih butuh dilayani." Ya, ini orang pria yang belum jadi manusia ini. Terus. "Ayah saya cukup toksik kepada Bukan ibu." Bukan cukup, sangat toksik. Terus. "Saya sebagai anak sering menjadi penengah, tetapi tekanan kepada ibu membuat dia sampai sakit-sakitan." Ya, untung ini si penanya ini bijaksana dan dewasa. "Saya sering mengusulkan kepada ibu untuk konseling pernikahan ke Pak Eras sebagai gembala yang senior, tapi ibu tidak punya akses. Harapan saya ibu bisa mendapatkan nasihat dan penghiburan dari Pak Eras. Terima kasih Pak Eras, Elohim Adonai memberkati Bapak dan seluruh pelayanan sehingga semakin berbuah. Amin." Oke, mungkin usia berapa ibu nih? Ibu yang 70-an. Udah tua ya. Nanti kita akan dibimbing ibu-ibu yang seumur Bu S saja nak. Dibimbing ibu ini, ditemanin. Kasihan dia. Ya. Oke, ayo teruskan.
seorang perempuan 29 tahun menikah di Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya, saya sudah punya anak satu. Saya dan suami seringkali berbeda pikiran, yang seringkali membuat pertengkaran hebat. Masalah yang paling sering adalah ketika suami membela orang tuanya lebih senang, membela orang tuanya dan lebih senang ketika keluar bersama dengan temannya, dan masih banyak hal lain yang juga tidak pernah menghargai saya sebagai guru. Sudah berapa kali merusak pelayanan? Menghargai saya sebagai guru. Dan masih banyak hal lain, cuy. Tidak menghargai saya sebagai guru. Mungkin profesinya guru mungkin. Oke. Okay. Sudah berapa kali merusak pelayanan saya dengan sikap dia? Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Terima kasih Tuhan berkati. Saya kira Anda tidak cukup dewasa menghadapi suami yang tidak dewasa. Jadi menghadapi suami yang tidak dewasa, yang pertama kalau dia membela orang tuanya, Anda nggak usah marah. Kenapa sampai dikata membela orang tuanya? Mungkin Anda nyerang atau mengkritik kalau dia membela orang tuanya. Mestinya Anda nggak perlu bersikap apapun kalau dia memberi perhatian kepada orang tuanya. Jangan sampai suami tidak betah di rumah karena kita cerewet, dikit-dikit komentar, dan lain-lain, sampai suami lebih betah dengan teman-temannya. Karena nggak ada kemesraan juga di rumah. Nah ini yang Anda koreksi. Ya saya harus mengatakan ini seakan-akan you yang susah, dia tidak. Karena dia tidak tua, dia tidak dewasa, dia tidak matang. Anda yang harus matang dulu. Ini usia 29 tahun. Ya. Masih panjang loh jalanmu. Saya khawatir rumah tanggamu gak lama. Jadi kamu harus dewasa. Diam. Jangan komentar. Pasti kamu komentar ya rasanya. Sampai suami membela orang tuanya. Ya. Pas ini ada komentar-komentar begitu. Lalu jangan sampai membuat suami tidak nyaman di rumah. Coba rubah hidupmu. Karena perubahan kelakuanmu akan sangat berperan dalam perubahannya. Perubahanmu akan menjadi perubahannya. Oke, teruskan. Seorang perempuan, usia 42 tahun, menikah, punya satu orang anak, usia 5 tahun, laki-laki, dan mereka tinggal di Jonggol. Shalom Bapak Rohaniku, ini yang kedua kali saya ada di Abam. Terima kasih sudah membaca surat saya di Abam episode 840. Saya sangat senang karena mendapat respon yang luar biasa dari Bapak Rohaniku. Bapakku, di episode 840, saya rindu mendapat donasi buku bekas panduan sekolah minggu, agar anak sekolah minggu kami sewarna dengan pengajaran GSKI, dan Bapak meresponnya untuk bersedia mendonasi. Beberapa waktu kemudian saya dihubungi dan ditawarkan untuk membeli buku panduan dengan harga diskon. Sebenarnya besar kerinduan saya ingin membelinya, tapi saya mohon maaf karena belum bisa membelinya untuk saat ini. Tolong ini nggak usah belilah, ya. Tolong kasih tahu ibu ini. Tolong bagian literatur ini kita beri donasi. Hubungi hari ini ya kalau bisa. Jangan berlama-lama ya, kasihan. Udah dihubungi ya? Udah dikirim juga? Baru kemarin Pak. Oh ya, tolong dikasih aja. Ya jangan beli, dia nggak mampu ya. Kita nggak rugi ya, memberi buku ya. Akan mewarnai jiwa-jiwa anak-anak, dan jiwa anak-anak harganya kan tidak kurang dari... Waduh... Nggak bisa kebeli lah ya. Oke, teruskan. Jika ada buku bekas untuk didonasikan kepada kami, saya sangat senang. Dan ini sangat membantu pelayanan sekolah minggu. Buku baru juga nggak apa-apa. Bekas juga nggak apa-apa. Baru juga nggak apa-apa. Terus. Oh iya, Bapak Rohaniku. Puji Tuhan, tahun ini saya diberi kesempatan untuk melayani anak muda di gereja. Seperti yang saya ceritakan di Abang episode 840. Waktu itu saya juga minta petunjuk di mana saya bisa mendapat buku panduan pemuritan pemuda dan remaja. Ada. Bapak Rohaniku, apa saya bisa mendapat panduan seri pemuritan tersebut? Karena saya belum bisa membeli buku tersebut. Mohon dengan sangat, Bapak Rohaniku, terima kasih Bapak di surga, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga besar GSKI. Love you all. Sebenarnya begini, ini proyek berharga. Sampai orang bisa terima buku kita, lalu melayani orang muda, itu proyek berharga, proyek mahal. Ya. Oke, kita bantu. Teruskan, Pak. Seorang pria, 46 tahun, duda di Jakarta Utara. Jujur, sebenarnya saya malu untuk bertanya. Mengingat status saya pun sebagai hamba Tuhan di sebuah gereja kecil hampir 8 tahun sebagai penginjil atau pengkhotbah. Oh, ini rendah hati ini. Sebenarnya jawaban dari ini sangat membantu pasangan saya yang selama ini kami menjalin hubungan sudah memasuki ke 12 tahun pacaran. Oh. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana sikap yang sebaiknya saya lakukan? Karena mengingat usia pacaran kami terbilang cukup lama, 12 tahun, saya rasa dengan usia yang saya sudah mencapai 46 tahun ini, saya sangat membutuhkan seorang pendamping hidup. Dan selama ini saya pun sudah membuktikan bahwa saya bersungguh-sungguh mencintainya.
Bahkan saya selalu mendoakan agar Tuhan menjamah dan membukakan hatinya supaya dia mau menerima saya sebagai suami atau pasangan hidupnya. Yang menjadi permasalahan adalah pasangan saya tidak mau diajak peneguhan atau menikah yang kedua kali. Karena masing-masing dari perkawinan pertama kami adalah divorce atau bercerai. Dan perceraian kami masing-masing sudah resmi. Bahkan hubungan kami berdua ini sudah diketahui oleh anak kami masing-masing. Yang menjadi alasan pasangan saya belum siap diajak untuk peneguhan adalah, yang pertama, pasangan saya tidak mau tinggal satu rumah bersama saya. Di rumah saya hanya tinggal bersama orang tua yang sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa berjalan, yang sudah menjadi tanggung jawab saya untuk merawatnya. Yang kedua, dia mau menerima saya apabila saya sanggup untuk memberikan dia sebuah rumah atau minimal kontrakan sebuah rumah. Sedangkan usaha saya bukan terbilang usaha yang besar. Usaha yang kecil-kecilan tapi sudah saya jalankan sejak 2019 sampai sekarang. Pertanyaan saya adalah, menurut Pak Eras, apakah hubungan kami mau diteruskan? 100% nggak usah. Ini perempuan nggak benar. Dia nggak mau tinggal dengan dia yang ngurus keluarga, satu. Nggak ada kasih dong. Ya. Dua, dia minta rumah. Apaan? Ini mau jual beli. Jangan menikah dengan wanita seperti ini. Mendingan you jangan menikah dulu deh. Atau mungkin nggak menikah. Melayani Tuhan saja. Ya? Aduh, kenapa you dulu cerai ini jadi masalah? Nanti Anda nggak akan ketemu wanita yang mungkin lebih buruk dari istri pertama you. Lebih baik you nggak menikah dulu deh. Ya? Itu paling benar tuh. Jangan lanjutkan dengan wanita ini. Jangan. Ini wanita tidak cocok jadi istri pendeta. Istri hamba Tuhan. Oke. Teruskan. Baik. Seorang wanita, 52 tahun, menikah di Jayapura. Shalom Bapak Erasus, Bapak Rohaniku, dan tim Abam yang saya kasihi dan hormati. Saya mau bertanya tentang ayat firman di yang pertama. Matius pasal 2 ayat 1 tentang orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Dan yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 8 tentang gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Erastus, mengapa di kitab Matius dikatakan orang Majus dari timur dan di kitab Lukas dikatakan gembala-gembala ternak? Nah. Sedangkan ini kan Matius dari perspektifnya. Ya. Lukas pernah tinggal serumah dengan Maria. Mungkin lebih detail. Jadi itu menunjukkan keaslian Alkitab. Jadi masing-masing itu menangkap dari apa yang mereka dengar dari narasumber pertama. Betul enggak? Kalau dikarang-karang mungkin jadi persis sama. Enggak. Oke, teruskan. Jadi yang memang Lukas menulis mengenai gembala, Matius orang Majus. Orang Majus. Oke. Sedangkan saya baca di Wikipedia dan Google, orang-orang Majus itu seperti yang Bapak Eras pernah jelaskan, bahwa mereka adalah orang-orang bijak, orang-orang pintar atau terpelajar, orang-orang kaya yang mengenal tentang astrologi atau ilmu perbintangan. Mereka orang terkemuka dan terpandang sebab membawa persembahan yang bernilai sangat mahal pada zaman itu, di mana ketiga persembahan itu hanya dapat dimiliki oleh orang-orang kaya saja pada masa itu, seperti emas, kemenyan, dan mur. Ya. Lalu di kitab Lukas menggambarkan orang-orang Majus ini sebagai gembala ternak. Apakah orang-orang Majus dari timur ini mereka juga sebagai gembala ternak? Kalau mereka orang terpelajar, terpandang, dan kaya, mereka pasti punya pekerja-pekerja mengembalakan ternak mereka. Mohon penjelasannya, Pak. Dan terima kasih. Tidak pernah dikatakan apakah orang Majus punya ternak, bisa juga. Tapi itu nggak penting lah, ya. Yang penting bahwa orang Majus mewakili orang educated, terpelajar, dan orang kaya. Kalau gembala-gembala mewakili orang-orang yang menengah ke bawah. Maksudnya begini loh, bahwa Yesus datang untuk semua kalangan. Itu saja. Udah selesai ya? Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.